Beginilah aktivitas pemuda di Bareng Jombang saat mengerjakan kepala seni barongan. Dengan memanfaatkan potongan-potongan kayu, mereka merubah menjadi kepala seni barongan. Dengan telaten, kayu ini dihaluskan sebelum diukir menjadi sebuah karya seni. Tangan-tangan kreatif pemuda desa ini terus membentuk topeng barongan. Setiap guratan bentuk wajah barongan ini seolah tidak lepas dari ukiran tangan-tangan para pengrajin. Setelah terbentuk guratan wajah khas barongan ini, langsung diberikan warna sesuai dengan khas. Haryanto, salah satu perajin seni barongan, mengatakan memang sengaja menjaga potensi anak muda di desanya agar lebih produktif, sehingga keahlian mereka bisa memberikan nilai ekonomis bagi kehidupannya. Daripada kita lontang-lantung ke sana ke sini, ya kumpul-kumpul di sini. Kumpul-kumpul, bikin-bikin benda-benda seni. Pokoknya kan jiwanya seni, ya dilemparkan ke seni aja daripada yang lain gitu. Ini buatnya apa aja Pak di sini? Kalau di sini tergantung pesanan. Kalau saya yang melayani bikin kepala, kalau kayak dia ini, tuh tata ini, yang nata ini yang bagian cat. Kan bagiannya sendiri-sendiri. Harganya berapa? Bervariasi harganya. Kalau kayak gini, sekitar ya 2,5-3 juta gitu. Satu seni kepala barongan ini paling cepat bisa dikerjakan dalam waktu 2 minggu. Satu barongan dijual antara 2,5 juta hingga 3 juta rupiah, tergantung ukuran dan tingkat kesulitannya. Mereka pun sudah bisa melayani pasar di Jawa hingga luar Jawa. Saiful Mualimin, JTV.